Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kembali berjumpa dengan saya, Sarmaka. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas limit trigonometri bentuk khusus, yaitu limit x menuju 0 yang berbentuk pecahan ya, x per sin x, dan limit x menuju 0 dari ax per sin bx serta pengembangannya. Anakku sekalian, sebelum menonton video pembelajaran ini lebih lanjut, jangan lupa silakan di-share, di-subscribe ya. Dan juga ketika ada pertanyaan nanti setelah menyaksikan video pembelajaran ini, silakan tulis di bagian komen. Nanti pasti saya akan memberikan tanggapan. Oke, anak-anakku silakan simak karena materi ini adalah cukup rumit, tapi insya Allah saya akan membahasnya dengan sangat detail. Oke, silakan diperhatikan ya. Ya, baik anak sekalian, kali ini kita akan membahas limit trigonometri bentuk khusus. Yaitu yang pertama, ini bagaimana cara menemukan atau menurunkan rumus ini, limit x menuju 0 dari x per sin x ini sama dengan 1. Kemudian yang kedua, anakku sekalian, bagaimana caranya menemukan rumus limit x menuju 0 dari ax per sin bx ini hasilnya sama dengan a per b, serta pengembangannya. Oke, pengembangannya. Karena anakku sekalian, dengan mengetahui konsep atau penurunan dua rumus ini, anakku sekalian, itu akan kita bisa kembangkan sampai banyak sekali rumus ya. Nah, untuk selanjutnya silahkan perhatikan slide berikut ini. Nah, anakku sekalian, untuk bisa menemukan rumus dasar yang pertama tadi, yaitu limit x menuju 0 dari x per sin x ini sama dengan 1, anakku sekalian, kita membutuhkan pengetahuan pendahuluan, yaitu tentang juring, anakku sekalian ya. Juring itu seperti apa, coba diperhatikan, saya gambarkan. Misalnya ini adalah sebuah lingkaran, pusatnya di sini, terus ini adalah sebuah jari-jari pada lingkaran. Nah, ini juga adalah sebuah jari-jari pada lingkaran. Nah, sekarang lingkaran ini, anakku sekalian, itu berpusat di titik O. Nah, seandainya misalnya ini adalah titik A dan ini adalah titik B, anakku sekalian, maka yang dimaksudkan dengan juring AOB yaitu ini ya, anakku sekalian, coba diperhatikan. Nah, ini adalah juring AOB dengan sudut misalnya X ya, dengan X ini adalah dalam radian. Anakku sekalian, bagaimana caranya menemukan ini, karena nanti akan kita butuhkan dalam menentukan penurunan rumus ini, anakku sekalian. Nah, jadi ini juringnya, anakku sekalian ya. Untuk menentukan luas juring AOB, jadi luas juring AOB berbanding
dengan luas lingkaran. Nah, misalnya lingkaran ini adalah berjari-jari R ya, ini berjari-jari R. Maka perbandingan antara luas curis dan luas lingkaran anakku sekalian itu sama saja perbandingan antara sudut juring ini X dan sudut satu lingkaran penuh anakku sekalian, atau sama dengan 360 derajat atau sama dengan 2π kalau dalam radian. Nah, anakku sekalian, dengan demikian bahwa ini luas juring AOB berbanding luas lingkaran, ini luas lingkaran sama dengan PR kuadrat, itu sama dengan X per 2π anakku sekalian. Sehingga luas juring, ini luas juring AOB sama dengan sebelumnya anakku sekalian ya. Nah, ini kita coret dulu, ini pi-nya habis anakku sekalian, ini pi habis. Nah, tinggallah 1/2 r kuadrat x. Nah, inilah luas juring dari AOB. Bisa dimengerti ya anakku sekalian. Nah, ini pengetahuan pendahuluan yang pertama yang harus kita ketahui untuk bisa nanti membuktikan rumus ini anak sekalian ya. Oke, ini pekerjaan kita, tetapi pengetahuan pendahuluannya harus melalui ini. Baik, yang kedua anakku sekalian, kita juga harus bisa mengetahui bagaimana caranya menentukan luas sebuah segitiga pada lingkaran. Misalnya saya buatkan, misalnya ya, ini adalah segitiganya, ini adalah misalnya juga segitiga segitiga AOB ini ya, segitiga AOB. Kira-kira bisa dilihat dengan jelas sana sekalian. Ini saya coba berikan arsiran yang warnanya lain ya, supaya kita bisa lebih memahami. Misalnya saya maksudkan ini ya anakku sekalian, ini segitiganya, segitiganya dengan juga salah satu sudutnya adalah sudut O, dengan besar sudutnya itu adalah X radian. Jadi kalau kita perhatikan, ini adalah sebuah segitiga sama kaki anak sekalian. Ya, bagaimana cara menentukan luas segitiga seperti itu pada lingkaran anak sekalian? Gampang ya, kita menggunakan aturan sin. Jadi luas segitiga AOB itu sama dengan 1/2 1/2 kali sisi yang mengapit mengapit sudut X itu anak sekalian. Jadi adalah OA kali OB kali sin X ya. Jadi luas segitiga AOB adalah 1/2 OA itu adalah jari-jari R kali OB juga adalah jari-jari kali sin X. Nah, jadi luas segitiga itu adalah 1/2 R kuadrat sin X ya anakku sekalian. Oke, ya ini adalah cukup untuk kita bisa menentukan nanti rumus limit X menuju 0 dari X per sin X. Nah, ini hanya pengantar anakku sekalian ya. Oke, jangan berhenti menyaksikan video ini karena akan saya bahas lebih
rinci lagi. Ya, baik. Anak-anakku, kita akan sekarang membuktikan bahwa limit x menuju 0 itu dari x per sin x ini sama dengan 1. Bagaimana cara membuktikan ini? Cukup kita buktikan bahwa 1 kurang atau sama dengan limit x menuju 0 dari x per sin x kurang atau sama dengan 1. Karena anak-anakku, kalau kita buktikan ini, itu sama halnya juga membuktikan pernyataan yang pertama ini. Kenapa? Ini adalah dua pernyataan yang senilai. Jika terjadi seperti pernyataan kedua, maka pasti sama dengan pernyataan pertama. Nah, bagaimana caranya membuktikan ini? Silakan simak lebih lanjut secara baik ya. Oke, kita membutuhkan ini media lingkaran, segitiga dan juring untuk membuktikan pernyataan ini. Sebelumnya kita berikan dulu nama pada gambar kita. Ini adalah titik pusat O. Kemudian titik ini saya berikan nama adalah titik A, kemudian di sini adalah titik B, di sini adalah titik C. Ya, anak-anakku, ini coba kita berikan juga sudut di sini. Ini adalah sudut X dalam radian. Ya, perhatikan gambar di samping. Sebelumnya kita sudah bahas bahwa luas luas segitiga AOC tadi sudah dibahas sebelumnya. Kita menggunakan saja aturan sinus dalam menentukan luas ini. Anak-anakku, ini adalah jari-jari dari titik O ke titik C. Itu adalah jari-jari dari titik O ke titik A, juga adalah jari-jari, sehingga panjangnya OA dan OC itu adalah sama. Sehingga luas segitiga AOC adalah 1/2 OA kali OC kali sin X, sama dengan 1/2 OA adalah R, OC juga adalah R kali sin X. Jadi ini sama dengan 1/2 R kuadrat sin X. Begitu ya. Nah, baik. Kemudian yang kedua, luas juring AOC ini ya, AOC atau ACO ya, atau A atau OAC. Nah, ini luasnya sama dengan berapa? Anak-anakku, tadi kita sudah bahas juga bagaimana cara menentukan luas juring, yaitu sama dengan 1/2 R kuadrat X ya. Oke. Nah, sekarang pada gambar ini juga kita coba perhatikan bahwa luas segitiga OAB sama dengan 1/2, alasnya adalah OA kali tingginya adalah AB ya, anak sekalian. Coba sekarang kita akan menentukan dulu panjangnya AB ini sama dengan berapa. Untuk bisa menjawab itu, anak-anakku, coba kita perhatikan segitiga
O A B ya. Pada segitiga OAB, tangen X itu sama dengan AB per OA, ya. Nah, oke. Ini sama dengan AB per OA itu adalah R. Sehingga anak-anakku, panjangnya AB itu sama dengan R tangen X, ya. Oke, dengan demikian dapatlah kita tuliskan bahwa luas segitiga AOB itu tadi adalah sama dengan 1/2, OA itu adalah R, dan AB sendiri adalah, AB adalah ini, R tangen X. Sehingga luas segitiga OAB ini, anakku sekalian, itu sama dengan 1/2 R kuadrat tangen X. Ya, oke, ini ketiga bangun datar kita sudah kita tentukan luasnya. Coba kita lihat bahwa ini luas segitiga OAB sama dengan 1/2 R kuadrat tangen X. Kemudian luas juring AOC atau OAC adalah 1/2 R kuadrat X. Nah, kemudian luas segitiga OAC adalah 1/2 R kuadrat sin X. Nah, sekarang perhatikan fakta yang lain, ya, anak sekalian, bahwa luas segitiga OAC itu kurang dari luas juring OAC kurang dari luas segitiga OAB. Ya, oke, saya tuliskan di bawah di sini, ya, faktanya. Faktanya bahwa luas segitiga OAC, ya, luas segitiga OAC itu kurang dari atau sama dengan luas juring A, luas juring O AC juga kurang atau sama dengan luas luas segitiga O A B. Seperti itu, ya, anak sekalian, faktanya. Nah, sekarang kita isi masing-masing ketiga ruas ini, ya. Ini ruas paling kiri, ini ruas di tengah, ini ruas paling kanan. Nah, sekarang luas segitiga OAC tadi itu, anak-anakku, sama dengan 1/2 R kuadrat X kurang atau sama dengan luas juring adalah 1/2, terbalik, ya. Oke, kita lihat dulu, ya. Segitiga OAC itu adalah 1/2 ini, ya, anak-anakku, 1/2 R kuadrat sin X kurang atau sama dengan luas juring itu adalah 1/2 R kuadrat X kurang atau sama dengan luas segitiga OAB itu sama dengan 1/2 R kuadrat kali tangen X, ya. Ingat,
Anak-anakku, sasaran kita adalah menuju ke sini. Ini ya, pernyataan ini. Nah, baik, saya lanjutkan. Nah, ketiga ruas saya bagi semuanya dengan 1/2 R kuadrat. Nah, kalau kita bagi semua dengan 1/2 R kuadrat, ini ya, ini habis, 1/2 R kuadratnya habis, ini 1/2 R kuadrat, 1/2 R kuadrat. Sehingga tinggallah ini ya, sin X kurang atau sama dengan X kurang atau sama dengan tangen X ya. Ini tangen X. Nah, sekarang ketiga ruas saya bagi dengan sin X, bagi dengan sin X, didapatlah ini sin X dibagi sin X, karena sekalian ini sama dengan 1, kemudian kurang dari X dibagi dengan sin X, kemudian ini tangen X per sin X. Ya, oke. Anak-anakku, sekarang langkah selanjutnya, ketiga ruas ini kita limitkan ya. Limit X menuju 0 dari 1 kurang atau sama dengan limit X menuju 0 dari X per sin X kurang atau sama dengan limit X menuju 0 dari tangen. Oke, ya, sebelum saya limitkan ini anak-anakku, bahwa tangen X dibagi dengan sin X atau tangen X per sin X itu sama dengan seper cos X ya. Oke, kalau gitu saya tunjukkan hal khusus ini tadi, dari tangen X ini berubah menjadi seper cos X. Bagaimana ceritanya nih? Tangan itu, anak-anakku, itu sama dengan sin X per cos X, kemudian dibagi dengan sin X ya, sehingga sama dengan sin X per cos X kali ini adalah bisa dibuat menjadi sin X per 1, sehingga di sini dikali dengan seper sin X. Akibatnya anak-anakku ini habis, tinggallah seper cosnya seperti ini ya. Nah, itu hanya sebagai cakaran saja. Sehingga sekarang didapatlah bahwa limit X menuju 0 dari 1 itu hasilnya adalah 1 kurang atau sama dengan limit X menuju 0 dari X per sin X. Nah, yang ini juga adalah kita substitusi X-nya sama dengan 0 pada cos X. Jadi di sini adalah cos 0. Cos 0 itu adalah 1. 1 per 1 adalah 1. Jadi hasilnya juga 1. Nah, anak-anakku, sekarang sudah terlihat sangat jelas bahwa kita sudah dapatkan seperti pernyataan yang kedua. Pernyataan ini, anak-anak sekalian, ini berarti bahwa limit X menuju 0 dari X per sin X ini sama dengan 1. Oke? Bisa dimengerti ya? Sehingga terbuktilah bahwa limit X menuju 0 dari X per sin X itu hasilnya 1. Oke, anak-anakku sekalian, nanti kita lihat lagi pengembangannya. Yang jelasnya, ini kita sudah buktikan bahwa limit X menuju 0 dari X per sin X itu hasilnya adalah 1. Oke, jadi bisa dimengerti ya. Sekarang kita akan tunjukkan pengembangannya. Oke, silakan perhatikan slide berikut ini. Membuktikan
bahwa limit x menuju 0 dari sin x per x itu juga sama dengan 1. Caranya seperti ini anak sekalian ya. Nah, kita lihat buktinya, bukti. Limit x menuju 0 dari sin x per x itu sama saja dengan limit x menuju 0 dari 1 per. Nah, ini anakku sekalian, 1 per x per sin x. Nah, dengan demikian anakku sekalian, ini bisa kita sama dengan limit x menuju 0 dari 1 per, berdasarkan sifat-sifat limit anakku sekalian. Nah, ini kita limitkan juga x menuju 0 dari x per sin x. Nah, hasilnya ini berapa anakku sekalian? Yang ini sendiri, yang ini sendiri adalah hasilnya 1, dan ini juga sendiri tadi sudah dibuktikan di awal, ini juga hasilnya 1. Sehingga dengan demikian limit x menuju 0, limit x menuju 0 dari sin x per x sama dengan 1 ya. 1 per 1 tadi itu hasilnya sama dengan 1. Nah, ini adalah formula yang kedua anakku sekalian ya. Nah, sekarang bagaimana lagi membuktikan bahwa, sekarang yang ketiga, bagaimana cara membuktikan bahwa limit x menuju 0 dari tangan x per x ya sama dengan berapa, ini anakku sekalian. Nah, kita bisa membuktikan ini bahwa sama dengan, untuk menentukan berapa hasilnya, ini sama dengan limit x menuju 0 dari 1/x kali tangan x. Ini sama dengan limit x menuju 0 1/x kali tangan x itu sendiri anakku sekalian adalah sin x per cos x. Baik, hasilnya sama dengan limit x menuju 0 dari ini sin x per x kali 1/cos x anakku sekalian ya. Oke, sementara limit x menuju 0 dari sin x per x dikali limit x menuju 0 kali 1/cos x. Nah, anakku sekalian, silakan diperhatikan. Ini sendiri adalah hasilnya sama dengan 1, dan ini sendiri juga hasilnya sama dengan 1. Dengan demikian, 1 kali 1 sama dengan 1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa limit x menuju 0 dari tangan x per x itu sama dengan 1. Ya, oke, anak sekalian. Nah, begini cara membuktikannya ya. Oke, anak sekalian, kira-kira bisa dimengerti ya. Nah, berikutnya, bagaimana lagi cara membuktikan bahwa pernyataan berikutnya lagi. Jadi sekarang ini sudah ada 3 ya yang kita buktikan. Nah, sekarang bagaimana lagi menemukan rumus yang keempat, bahwa limit x menuju 0 dari x per tangan x itu sama dengan berapa anakku sekalian ya. Ini sama saja limit x menuju 0 dari 1 per, nah ini anakku sekalian ya, ini sama dengan tangan x per x ya. Oke, coba diperhatikan anakku sekalian, 1
dibagi tangan X per X sama saja X per tangan X. Nah, anakku sekalian, dengan demikian, berdasarkan sifat-sifat limit, ini bisa kita tuliskan sebagai limit X menuju 0 dari 1 per limit X menuju 0 dari tangan X per X. Nah, ini tadi kita sudah ketahui bersama bahwa limit X menuju 0 dari 1 adalah 1, dan limit X menuju 0 dari tangan X per X tadi sudah kita buktikan juga sama dengan 1. Sehingga dengan demikian ini juga hasilnya 1. Nah, jadi dapatlah ditulis bahwa limit X menuju 0 dari X per tangan X itu sama dengan 1, anak sekalian, ya. Oke, ini sudah berapa? Sudah ada 4 yang kita buktikan, ya. Nah, sekarang yang kelima. Oke, yang kelima. Sekarang bagaimana lagi hasilnya ini? Limit X menuju 0 dari sin X per tangan X. Atau sebaliknya, anak sekalian. Ini bisa kita tuliskan bahwa sama dengan limit X menuju 0 dari sin X per tangan X kalikan dengan sebuah bilangan, yaitu X per X, ya. Nah, lalu anakku sekalian, ini bisa kita menuliskannya sebagai limit X menuju 0. Nah, kita pasang-pasangkan, anak sekalian, ya. Ini berpasangan dengan ini, kemudian sin berpasangan dengan ini, ya. Oke, sehingga dapatlah ditulis sebagai X per tangan X kali sin X per X, ya. Nah, ini kita limitkan. Dengan demikian, ini menghasilkan bahwa limit X menuju 0 dari X per tangan X kali limit X menuju 0 dari sin X per X. Nah, ini anakku sekalian, hasilnya ini adalah sama dengan 1. Ini sendiri juga hasilnya adalah 1. Dengan demikian, 1 kali 1 itu sama dengan 1. Nah, jadi dapatlah disimpulkan bahwa limit X menuju 0 dari apa itu, anak sekalian? Nah, ini ya, hasilnya 1. Limit sin X per tangan X sama dengan 1. Begitu juga sebaliknya, anakku sekalian, ya. Nah, ini rumus yang keberapa? Nah, ini rumus yang ke 5. Baik, anak sekalian, seperti janji saya tadi, akan saya buktikan semuanya. Nah, sekarang ini bagian yang ke-7, ya. Oke, bagaimana caranya membuktikan bahwa limit X menuju 0 dari AX per sin BX itu sama dengan A per B? Begini, anak sekalian, ya, coba lihat buktinya, ya. Bukti, misalkan, ya, misalkan Y sama dengan BX, ya. Nah, ini saya misalkan dengan Y. Nah, perhatikan, anak sekalian, jika X menuju 0, anakku sekalian, jika X menuju 0, sekarang ini X-nya ini mendekati dengan 0. Sebuah bilangan yang hampir 0, anakku sekalian, dikali dengan B, itu hasilnya, maka Y pasti juga mendekati dengan 0, anakku sekalian, ya. Dengan demikian, maka, ya, limit Y menuju 0. Nah, sekarang ini saya ganti dengan limit Y menuju 0. Sementara Y sama dengan BX tadi bisa kita
tulis juga anakku sekalian bahwa X itu sama dengan 1 per B kali Y. Ya, oke. Okay? Nah, sekarang limit, perhatikan limit ini sekarang anakku sekalian ya, ini. Oke. Okay? Limit Y sama dengan 0, sekarang A kali X-nya saya ganti dengan 1 per B kali Y per sin. Nah, BX-nya tadi anakku sekalian itu sudah diganti dengan Y. BX sama dengan ini, BX sama dengan Y. Dengan demikian, ini bisa ditulis sebagai limit Y menuju 0 dari A per B kali Y per sin Y. Oke, anakku sekalian. Nah, dari sini bisa kita tuliskan bahwa ini sama dengan A per B, karena ini adalah bilangan tertentu anakku sekalian, saya pindahkan di depan saja, kali limit Y menuju 0 anakku sekalian dari Y per sin Y. Nah, tadi anakku sekalian bagian awal kita sudah mengetahui berapa hasilnya ini. Hanya saja tadi di awal kita menggunakan variabel X ya. Limit X menuju 0 dari X per sin X. Itu hasilnya adalah 1. Dengan demikian ini pun juga hasilnya 1. Sehingga ini kita bisa menuliskan sebagai A per B kali 1. Dengan demikian A per B kali 1 sama dengan A per B. Oke, nah, sekalian terbukti ya bahwa limit X menuju 0 dari AX per sin BX itu sama dengan AB. Jadi boleh saya tuliskan sekarang. Jadi limit X menuju 0 dari AX per sin BX itu hasilnya adalah A per B. Nah, begitu juga sebaliknya. Semuanya cara membuktikannya sama anakku sekalian. Jadi nanti ketika misalnya ada soal, saya berikan misalnya contoh anakku sekalian, ditanyakan limit X menuju 0 dari 3X per sin 5X, ini jawabannya langsung saja anakku sekalian ya, ini melihat koefisien X nya dan melihat koefisien sudut daripada sin, hasilnya adalah 3 per 5. Tetapi yang sangat penting anakku sekalian adalah tadi bagaimana cara menemukan rumus-rumus yang ada seperti ini. Karena hampir semua buku-buku cetak anakku sekalian tidak menjelaskan secara detail seperti saya menjelaskan tadi. Oke, anakku sekalian, materi ini cukup panjang penjelasannya karena memang adalah sebuah materi yang cukup rumit. Tapi mudah-mudahan anakku sekalian dengan melihat video ini semuanya sudah tidak menjadi masalah lagi untuk kita semua. Oke, anakku sekalian, jangan lupa sebelum video ini berakhir, silakan di-share kepada teman-teman anakku sekalian. Silakan juga diajukan pertanyaan jika sekiranya ada yang belum dimengerti pada kolom komen. Saya pasti melihat dan memberikan tanggapan. Dan yang terakhir anakku sekalian, supaya lebih banyak manfaatnya video ini, jangan lupa di-subscribe ya. Oke, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.